Assalamualaikum dan selamat datang ke channel kami. Konten kita pada hari ini adalah mengenai ini. Okay, so produk yang kita nak pasang hari ni adalah phone mount dengan phone holder. Untuk CBR250RR ni, dia punya onboard tu, kalau korang perasan lah, dia memang sempit. So agak susah lah sebenarnya nak letak phone. Kami nak pakai phone holder sebab kami dah mula pakai phone kita ni. Boleh tengok video yang kami review phone ni lah. So kalau korang tengok, phone ni agak besar lah berbanding phone lama kami, dan agak tebal, memang berat. Phone ni panjang, kalau letak dekat bahagian kiri swiss tangan pun kami rasa tak lepas lah phone ni. Untuk corner ke kanan, ke kiri akan luas lah sebelah kiri ni. Jadi kami fikir, punya fikir, kami jumpalah satu phone mount ni. So untuk phone holder, insyaAllah, kalau ni brand Rayman, kalau macam brand Motowoof pun boleh pakai insyaAllah. Janji mount dia yang jenis ball mount. Okay, so kita tengok dulu produk ni macam mana rupa dia. Okay, kalau kita tengok dalam ni, dia ada bagi ni, dia ada mount ni macam ladang kuda macam tu. So ni brand Spirit Beast, dia ada logo dia lah, ada lambang macam diamond macam tu kat sini. So dia diperbuat daripada aluminium alloy, kalau korang boleh dengar lah. Dia punya ball ni size 1 inci. So dia akan duduk dekat tank kita punya motor lah. So, ada screw Allen, dia bagi sekali dengan Allen key, dan ada beberapa keping washer lah. So nanti kita akan try pasang lah tu barang-barang dalam ni. So tu saja untuk unboxing. So kita tengok phone holder pula. Kalau korang tengok sini, dia kata Yamaha Genuine Part and Accessory. So ni macam Rainman collab dengan Yamaha lah. Kami beli ni dekat Sedan Motor. Kami akan letak dekat description link kami beli barang-barang ni semua. So dia ada bagi instruction kot. Okay, so tak ada apa, kosong lah. Lagi satu, kami juga ada beli dia punya batang lah. So ini yang sekali dalam kotak dia, tapi ni kami add on, kami beli lain. Dia sama je function semua, cuma panjang dia je berbeza. So kalau korang nampak, panjang je lah, berbeza. Kami pilih yang ni, kalau ikutkan dia macam side mirror punya mount MPHX2 ni. Dia ada MPHX1, yang tu dia memang untuk bar mount. Kami pilih ni sebab yang ni kita boleh simpan lah. So kita akan buang ni masuk kat sini terus nanti. So bila kita cabut, dia jadi sama je. Size dia memang lebih kurang 1 inci. Kenapa kami beli asing yang ni? Sebabnya kami nak tengok yang panjang ke yang pendek kami nak pasang dekat CBR nanti. Yang kami tak pasang dekat CBR, kami akan pasang dekat Yamaha SRX kami. So dua-dua ada phone holder lah nanti. Kalau dah ada phone holder ni, korang cari batang dia je yang lain. Kalau korang ada banyak motor lah, nak jimat orang kata. Bila kita dah ketatkan nanti, kita boleh cabut dia punya kepala pemulas ni. Okay, macam ni kunci dia lah. So dia ada lubang, korang pun boleh letak lah dekat kunci motor ke, simpan mana-mana. Bila nak buang, korang just pakai lah macam tu. Lepas tu kita tengok dekat phone holder pula. Ni tak ada apalah, dan dia ada bagi ni. Yang ni pun korang boleh beli asing eh, dekat Rainman punya Shopee. Ya, apa ni guys? Kenapa dia macam ada plastik ni? Apa dia macam plastik cair? Ya, tak apalah. So nanti kita akan tampal ni dekat telefon lah. Memang kuat lah. Dia ada cara dia ni nak cabut. Cara cabut dia, kita tolak ke bawah. So nanti kami tunjuk lain lah untuk pasang dia punya magnet ni dekat telefon. Fokus utama kita sekarang nak settle kita punya mount ni. So lepas ni kami akan pergi motor. So let's go. Okay. Alamak. Okay. Screw Allen CBR macam kecil lah guys. Kalau tengok sini, besar-besar ni. Kami rasa memang kena cari skru lain lah. Tak apa, kita cuba dulu. So kalau tengok sini, saiz 3 ni. Kita cabut je dulu, nanti kita buat kira-kira. So sorry ya guys, kami kat basement ni memang gelap lah. Terpaksa lah kita menyuluh. Okay, bismillah. Oh, skru ni half track lah. Cik lah guys, tak boleh pakai ni skru yang phone mount ni bagi. Alah, pendek je ni. Okay, so kita cabut tiga ni je. Sebab kalau kita tengok pun, kedudukan dia kan tak kena nampak lah. Dia punya kedudukan lubang tu. Okay, kalau kita cuba pakai skru ni. Okay,
memang tak sampai, tak sampai ya guys. Skru asal motor tak boleh pakai, tersimpan. Kalau kita buat perbandingan pun, ada skru yang panjang ni, tapi bukan saiz dia ni. No, kalau yang asal saiz 3 eh. Kalau yang ni, no, saiz berapa ni? So kita naik atas dulu, try ukur. Kita buat naik dulu skru sebab nak buat kira-kira kat sini. Gelap, panas pun panas. Okay, cumanya kita nak highlight kat sini. Okay, kalau korang perasan kepala skru ni dia memang tenggelam. Nanti kami cerita kenapa kami mention pasal benda ni. So kita naik atas dulu. Okay, so sekarang ni kita nak buat kira-kira sikit lah untuk beli skru baru ni. Disebabkan skru yang sedia ada ni besar berbanding skru asal motor. Contoh lah, kalau korang tak nampak tadi gelap kan, kita nak buat perbandingan. Okay, skru asal motor saiz 3 eh. Yang Spirit Beast bagi ni memang besar lah. Panjang, ada yang panjang tapi besar. Ni kita letak tepi, tak pakai. Kalau korang ingat kami mention tadi mengenai kepala tenggelam kan. Kenapa kami mention macam tu? Itu adalah key penting lah untuk kita kira panjang skru kita ni. Okay, contoh kami lukis tangki minyak tu. Okay, contoh macam ni. Tempat isi minyak tu dia macam ni kan. Kami lukis besar lah, biar senang nak nampak. So ni tempat isi minyak. Lubang skru tu kan dia lekuk, dan kepala tu, kepala skru tu masuk dalam. Maksudnya kita kena ukur panjang keseluruhan skru ni. Kalau cara betul nak kira skru, sepatutnya dari bawah kepala ni sampai ekor ni. Tapi dalam kes ni, jadi kita akan ukur satu bentuk skru ni menggunakan caliper. Barulah. Dan kita akan ambil kira ketebalan kita punya mount ni. Okay, kita ambil data mount phone holder. Kita ambil data tebal dia. So nak kira tebal dia, tekan on. Kita ambil tebal yang kat sini, insyaAllah sama je kot. Ketebalan dia 6.9mm. Dalam 7mm macam tu lah. Kita letaklah 6.9mm. Lepas tu kita akan kira panjang skru. Okay, skru ada 2 eh. Ni half thread, kita akan label sebagai tulisan buruk HT half thread. So disebabkan kita perlu ambil ukuran panjang satu batang skru ni. Okay, 27.6 ni saja je biar nampak seni sikit. 27.6mm. Okay, half thread ni full thread eh, FT eh, full thread 11.6 eh. Okey, so kita dapat data ni. Apa yang perlu kita buat adalah kira untuk skru baru dengan kita tambah jumlah ni dengan ni. So, skru baru 27.6 tambah 6.9 sama dengan 34.5. Ni HT, ni FT. FT pula jadi 11.6 tambah 6.9 sama dengan 18.5mm. Okey, so kiranya kita dah berjaya mencari panjang skru baru. Okey, untuk korang lagi nampak, kita kembali ke gambar rajah ni kan. Bila kepala ni sama aras dengan tank skru dia dalam ni lah. Contoh, bila kita letak phone mount, so sini 6.9mm. So ni panjang total. So sebab itulah kita akan ambil total ketebalan phone mount dengan panjang skru asal motor. Di sini dah nampak. Okay, ini kepala skru. Okay, ini skru phone mount 6.9mm. Ini 27.6. So sebab itulah kita kena cari skru yang panjang dia total 2 ni sama dengan 34.5. So kita pun buka Shopee. Okay, Shopee, kita search half thread Allen ni, ni kot. Okay, kalau korang tengok sini ha, ni cara betul nak kira panjang skru eh sebenarnya. Maknanya bawah pada kepala sampai ke ekor, tu cara betul dia sebenarnya. Tapi sebab kita punya motor kepala tu tenggelam, jadi kita kena ambil kira juga panjang kepala. Kunci dia juga lagi satu, nak senang lah orang kata, kita tengok saiz Allen skru motor ni kan saiz 3. Kan saiz 3. So kalau tengok Allen key size 3. So dia adalah M4, 4mm. So nanti kita akan cari yang jenis M4 panjang. Ha, kita dah dapat panjang dia kan. Okay, ni cara nak kira kalau tak ada caliper, pakai pembaris. Nanti kami share jugalah link kedai ni sebab dia punya rating pun bagus ni, 5 bintang, 11.3k. So boleh cahaya ni, insyaAllah. Okay, skru kita adalah M4. Ha, tengok dia ada half thread dengan
full thread. Okay, so dua-dua skru ni M4, untuk half thread kita ambil 34.5 mm. Ha, cantik. Dia ada 35 mm. Kita ambil 35 mm satu. Tengok eh, HT lah. Jangan silap ah. Half thread. So kita add tukar lagi satu full thread M4 full thread 18.5 mm. Yang paling dekat dengan 18 ada 20 mm. Add tukar. Biar lebih jangan kurang. Ha, korang jangan silap pula. Yang full thread kita kena 2 biji skru. So 3 skru cukup. Ini je, insyaAllah boleh pasang. Kita tunggu barang ni sampai dulu, baru kami update lain. Okay, so sekarang ni sementara kita tunggu skru kita sampai, kita nak pasang kita punya 3M ni lah, magnet dekat phone. Kalau korang tengok sini, kami ada beli casing lah, 2 casing yang kami akan pasang magnet ni 3M dekat casing ni lah. Yang ni kita pakai sahaja-sahajalah, lalang beli yang ni. Kami belilah yang ni satu, harga pun tak adalah mahal sangat. So kita letak tepi dulu yang ni. Bila beli casing ni, dia dapat sekali dengan screen protector. Simpan dulu, bila-bila masa lah pasang. Kita letak tepi juga. Okay, so kami kemas meja sikit lah. Sebabnya sekarang ni kami nak tunjuk cara tampal magnet phone holder Rainman yang ada shade ni. Sebab Rainman ada yang light punya. Kalau light punya, tak silap kami light nama dia. Light punya dia ada macam part sini je, maknanya dia tak ada shade ni. Kami nak pakai shade ni sebab kalau waktu tengah hari dia akan bantu nampakkan sikit lah kita punya screen. Sebab biasanya kalau tengah-tengah hari rembang tu, screen kita agak silau lah nak tengok. Jadi sebab itulah kami pilih yang ada shade. Cumanya sekarang ni kalau phone biasa, dia kecil tau. So bila kecil, dia senang nak muat sini, dia senang nak nampak macam ni lah. Sebab dia dah bagi plastik ni. Plastik ni adalah kayu ukur lah orang kata, untuk tampal kita punya. Okay, ini top eh. Kalau kita nak tengok phone kita muat ke tak dekat dalam ni, kita tengok sini lah. So kita kena pastikan ada ruang yang mencukupi lah dekat bahagian atas ni. Telefon biasa dia tak ada masalah, so korang jangan risau. Korang boleh tengok sini juga, ni terlebih dah ni. Untuk telefon lama kami, okay, ni telefon biasa lah, kita perhati betul-betul. So sini dah boleh tampal. Okay, untuk sekarang ni kami nak tunjuk kalau pakai telefon Okita WP21. Kenapa kami nak kena tunjuk sikit? Sebab telefon ni dia ada smartwatch tau kat belakang. Dan lagi satu, telefon ni agak besar. Jadi kalau kita ukur sekalipun, okay, contoh dia ada, kalau korang nampak, ini kalau nak betul-betul selamat lah. Cumanya kalau korang nampak, dah sampai dekat dia punya dual screen tu kat belakang. Dia tak sekata tau, dia tak sekata sini. So agak sukar kalau kita nak tampal 3M ni. Kami ingat nak potong lah kat bahagian atas ni dengan tepi, sebab telefon ni dia ada lekuk pula kat tepi. Kalau kau nampak, mengganggu jugalah sebenarnya. Okay, ukuran untuk potong dia kami akan cuba ukur lah. So untuk atas ni kami akan cuba untuk potong serapat mungkin lah. Yang pasti getah ni kita tak nak kacau sangat, kita akan meminimumkan dia punya saiz. So korang jangan risau, yang kami tunjuk ni adalah untuk pengguna WP21. Kalau phone biasa, insyaAllah tak perlu nak modi lah. Okay, so jarak ni adalah 1.0. Okay, untuk tanda dari atas sampai hujung ni sepatutnya lah kita nak dalam 10.6 mm. Kita tanda dulu sini, lepas tu kita tanda pulak sini. Ini kita cubalah semampu boleh. Okay, so sebab kita tak ada pembaris, kita tanda je lah titik kiri dengan titik kanan dia. Okay, macam tu. And then atas bawah, so kiri kanan, kiri kanan. Cara ukur dia macam ni, kita akan ambil ukuran antara dua yang timbul ni. So dalam 20.6 lah. Kalau untuk kiri kanan, dia punya jarak 20.6 mm. So kalau kita ambil ukuran ni 28.5. Okay, so cara kira dia adalah 28.5 tolak 20.6. Okay, 6 ni kita buat 5 lah. Katanya tak boleh habis, tak apalah. Sebab senang ni 5 dah. Jadi dalam 8. So 8 mm ni kita bahagi 2 sama dengan 4. Nak bagi korang nampak, macam biasa lukis sikit. Kita ambil lah lukisan ni.
Okay, ukuran dia akan jadi macam ni lah nanti. 28.5, sini 4, sini 4. So kita ambil 4mm. Kita tanda je dulu. Ingat pakai telefon rugged ni, bateri besar ni, tak masalah lah. Tapi kalau korang beli Rayman Tempest Lite tu, insyaAllah tak ada masalah pun, sebab dia tak ada shade ni. So kalau tengok sini pun, dia macam ngam-ngam tau. So yang sini pun dalam 4mm. Okay, so bahagian yang sepatutnya kita akan cuba untuk buang adalah sinilah, tepi ni. Tapi kalau tak ngam juga ke ada masalah apa-apa, kita akan cuba buang bahagian sinilah. Kita akan cuba pendekkan plastik ni. So untuk buang ni, kami akan pakai gergaji ni lah. Ni hobby saw. Kalau korang nak cari juga, hobby saw ni adalah dekat kedai-kedai hobby yang jual macam gunpla model kit semua tu. Kami akan cuba potong ni, apa-apa kami update lain. So kami cuba potong dululah. Okay, so kami dah berjaya potong. Macam kami kata, kami pakai ni. Kalau korang nak pakai pisau ke apa ke, ikut korang lah, asal boleh potong. Lepas tu sekarang ni kami nak potong belah sini pula. So setter ni kita akan check balik dengan kita punya casing. Kita dah berjaya potong. Nak try check tengok okay tak. So kami rasa nak cantik memang kena potong juga sikit bahagian atas ni. Getah ni kita kena jaga sebab dia memberi cengkaman bila kita sarung dengan magnet ni. So kita potong lah sikit. Okay guys, so sekarang ni kita dah siap potong. So dia jadi macam ni lah. Okay, insyaAllah tak ada masalah kot. So kita tampal ni dulu lah. Okay, untuk tampal 3M ni, kebiasaannya lah orang akan layu api dululah. Tapi kami tak ada api lah, lighter tak ada. Jadi kami akan tampal direct je lah. Sekarang ni yang kita perlukan adalah wet tissue, sebab kita tak ada alcohol swab. Tak nak bagi ada kotoran lah. Tak function lah guys. Kita ketiadaan lighter. Bismillahirrahmanirrahim. Tak ada apa-apa masalah. Apa lagi guys, kita tukar-tukar layer. Okey, ngam, cantik. Tapi ada ruang sikit dekat sini, sebab dia duduk atas sikit kan. Ni kan timbul, so ada ruang sikit. Kita nak bagi dia berat, bagi dia lekat dulu. So yang pasti kita kena biar dia sementara. Berapa lama kami tak ingat dah. P3M ni dia macam ada tempoh dia jugalah, untuk bagi dia lekat. Okey, kalau ikutkan sekarang ni dah agak lama lah kita tunggu. Jom kita try. InsyaAllah boleh dah ni. Okey, cantik ngam-ngam guys. Tengok dia punya magnet memang kena. Alhamdulillah. Nak cabut dia, kita kena tarik. Okey, macam tu. So untuk phone holder kita dah settle. Tutorial ni korang boleh skip lah. Ni tutorial untuk pengguna telefon besar, rugged phone. Dan yang paling penting sekali, kalau guna telefon yang sama macam kami, Orkitel W21, untuk phone holder settle. Sekarang ni kita tunggu skru kita sampai. So nanti sampai kami update lain. Several days later. Okey guys, so akhirnya skru kita dah sampai. Jom kita tengok betul ke tak. Kedai ni agak laju juga sebab kami duduk Selangor. Kedai ni pun Selangor. Dalam 2 hari sampai. Jom kita ukur. So ni yang kita kira hari tu, kita nak check balik. Half track kita kira 34.5, tapi kita order yang 35. So kita tengok. Okay, so 35 ngam-ngam. Full track, so half track yang kita order ni 20, tapi dalam 19.8. tapi yang kita ukur nak dalam 18.5 sahaja. So mungkin akan ada lebih sikit lah. Untuk lagi nampak, kita akan banding dengan skru or remote. Contoh untuk half track yang depan, korang akan nampak lah. Kita masuk dulu ni. Okay, korang nampak kan. Tu dia. Tengok, cantik kan, ngam-ngam. So kita akan tambah washer juga kot, sebab kepala skru dia ni agak kecil berbanding yang Spirit Beast bagi. Spirit Beast punya washer yang disediakan, tak kelapik lah bawah ni. Untuk full track mungkin akan lebih sikit lah, sebab kita nak 18.5 je, tapi kita dapat 19.8mm tadi.
Betul kami kata memang akan ada lebih sikit lah bila bubuh washer. Okey lah ni, itu saja. Tunggu apa lagi, jom ke pemasangan. Okey, so sekarang ni kita nak pasang kita punya mount tu. Sekali lagi kami nak minta maaf lah sebab macam biasa basement kami gelap ni pun bagai lampu mata dah silau barai lah ni. Tapi kami usahakan jugalah ni. Yang ni kami ada benda nak bagi tahu nanti. So sekarang ni kita bawa keluar lah barang-barang kita. Kami ambil washer yang dah disediakan daripada Spirit Beast ni. Kita ambil 3 lah washer. Satu untuk half track, 2 untuk full track. Pasang yang ni dulu eh. So pasang ni kita just letak je dulu. Letak sini dulu, kita ambil yang 2 ni. Pegang banyak-banyak kan jatuh, terselit ke celah motor, mampus. Aku harap korang nampak lah ni. Yang ni pun kita just sekadar letak je dulu. So lagi satu. Okay, so bila dah yakin kedudukan dia, baru kita ketatkan. Boleh tengok eh kedudukan ni. Yang ni pun dia tak rata tau kawasan ni. Biar dia betul-betul center ke orang kata. So boleh ketatkan. Sorry, macam biasa ha? Kamera ni dia tak ada autofocus. Harap korang nampak je lah. Siap untuk pemasangan kita. Sekarang ni kita nak pasang phone holder pula. Phone holder kami bawa dua-dua, yang pendek dengan yang panjang, sebab kita nak tengok yang mana paling okey. Kesimpulan dia, skru yang kami ukur ni boleh pakai, tak ada masalah. Ngam-ngam insyaAllah. Kita nak tengok yang mana satu. Kita kena onboard baru kita nampak. So, ini kalau yang panjang eh. Okey, ni kedudukan kalau yang panjang eh. Tak goyang eh. Ha okey. Memang ketat padu bab hang. Ui, memang ketat eh. Sini boleh cabut eh. Kalau yang panjang ni bagi kami macam terlalu menyerlah. Tertera yang pendek pula. Okay, kalau yang pendek nampak macam lagi okey lah. Dia tak macam terlalu kerepan. Dia tak panjang sangat. Kami rasa kami stick dengan yang pendek kot. So tengok, memang rigid padu lah. Memang tak goyang. So kita try letak phone. So ngam. Memang nice. Kalau perasan meter nampak ni sebab pakai kamera kan. So kalau kita bawa motor insyaAllah meter pun nampak. Ngam-ngam. Bagi kami nice lah setting macam ni. Bagi kami lah, tapi dia agak tinggi. Ni pandangan sisi dia. Dia agak terlalu nampak lah orang kata. Tak menyorok sangat. Sebab ni ada jarak dia tinggi. Itu ni ada jarak dia, panjang dia. Ni pun ada panjang dia. Bagi kami okey lah sebab dia tak mengganggu handlebar. So kami try setting je. Takut ada setting yang lagi baik. Kalau korang tukar, yang ni duduk belakang pun boleh tahan juga. So korang boleh pilih mana satu korang nak buat style. Kalau dari segi pemanduan, yang ni pun okey juga. Style juga. Cumanya bila korang tunduk untuk tengok map tu, dia agak, bagi kami agak bahaya lah nak kena tunduk teruk sangat kan. Ni kalau yang pendek eh. So cara, agak korang nampak ni. So cara kita nak tukar posisi dia, boleh buat macam ni je. Okay, macam tu je. Lepas tu korang ketatkan. Okay, bagi kami ni kedudukan yang terbaik lah kot. Bagi kami, maknanya ke belakang macam ni. Lagi satu kami perasan, bila angin langgar ni, benda ni tinggi tau. Kalau dekat depan dia jadi lagi tinggi, langgar angin. So kami rasa kami akan pakai macam ni lah. Tengoklah macam ni, ikut kesesuaian. Yang pasti kalau korang nak isi minyak, buat macam kami tunjuk tadi. Bila longgarkan, korang boleh tolak ke depan je. So bila macam dah balik rumah kan, nak simpan pun boleh. Just buka sini, cabut, tinggal ni je dekat motor. Dan kalau korang tak nak nampak sangat, korang boleh je buka screw Allen kat sini. Korang boleh cabut dia punya ball ni. So tinggal sekeping ni je, tak ada ball naik macam ni. Okay, walaupun duduk dekat bawah ni, panas jugalah, berpeluh-peluh. So kesimpulan dia, kalau korang nak cari phone holder yang macam kami, kiranya tak duduk dekat handlebar, korang boleh try lah cara kami ni. Tapi kami punya cara ni sebab kami suka macam ni. Korang kalau tak suka, boleh je pakai yang handlebar punya, tak ada masalah pun. Kami just share cara kami lah. Kami suka buat macam ni, kami stay macam ni je lah kot. Kalau ada apa-apa update, kami update lain lah nanti. Satu lagi yang kami nak bagi tahu, kalau korang nampak ni, barang ni kami beli masa belum ada motor lagi. Memang beli awal-awal. Sekarang ni kami nak let go lah kot. So nanti kami akan share lah. Kami akan letak lah nombor phone kami ke. Korang boleh PM lah kalau korang nak beli. Tapi kami memang tak pernah pakai eh. Memang tak pernah pasang pun. Beli saja, simpan berhabuk lah. So kami rasa video kami sampai situ je. Tak ada apa dah kot nak share. Kalau ada apa-apa nanti kami update je lah. Kalau ada persoalan pun boleh komen je kat bawah. Tu je kot insyaAllah. So jangan lupa like, share, komen dan subscribe. Kena subscribe tu percuma je guys. Pada yang berpuasa tu, selamat berpuasa lah. Dahaga jugalah ni. Tiba. Assalamualaikum.